kau kitab Jawi muka sok apa? Muka sok apa kitab Jawi? Tengok cermin tu. Tak nampak, tak nampak. Ini keadaan yang sempurna. Habis Makkah. Dan ini dah. Buka surat 3. Apabila dah, okey. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد تمام sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Rabbul Jalal dengan hidayah taufik dan i'anah daripada Allah. Alhamdulillah malam ni kita dapat berjumpa lagi masya-Allah tabarakallah. Insya-Allah kita sambung bacaan kitab Hikam kita muka surat yang ketiga. بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى maka apabila engkau lihat akan kamalat kudrat Tuhanmu maka fanalah engkau daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Bila kita telah melihat akan sempurnanya kuasa Allah, sempurnanya kuasa Allah Ta'ala, dah nampak dah kita, dah tenggelam dah kita di dalam kamalatnya kudrah Allah ni tadi. Pada ketika itu ya, apa yang berlaku pada kita ya, hilang semua barang yang lain daripada Allah ya, makna hak yang selain daripada Allah kita tak nampak dah. Yang kita nampak hanya Allah Ta'ala, Allah yang berkuasa, Allah yang memberi mudarat, Allah yang memberi manfaat. Pada ketika itu pergantungan kita bersih terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang lain tak boleh memberi apa manfaat. Tak berkuasa langsung. Kuasa kita ni kuasa yang baharu, berubah-ubah. Ilmu kita ilmu yang baharu. Kehendak kita kehendak yang baharu. Jadi tak ada apa-apalah. Tak adalah yang selain daripada Allah. Semualah lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Apa faedah dia? Pada tatkala itu, masya-Allah, bila hilang selain daripada Allah, mana tak adalah riak. Nak riak buat apa? Orang tak ada apa-apa. Tidak adalah ujub. Nak heran ke diri buat apa? Sebab apa yang kita dapat pada hari ini, esok, hak lepas-lepas adalah anugerah daripada Allah. Allah bagi. Allah bagi pinjam. Jadi kita nak belagak dengan barang pinjam. Sebab kita dah nampak dah kamalat kudrat Allah. Sempurnanya kuasa Allah. Jadi tak ada apa-apalah. Semua balik kepada Allah. Semua kita balik kepada Allah.
Allah bagi kita benda-benda ni tadi, anugerah-anugerah atas kita. Kita balik kepada Allah. Kita dapat datang surau, datang masjid pada malam ni. Kita balikkan kepada Allah. Kenapa pula balikkan kepada Allah? Kalau tidak ada hidayah engkau, ya Allah, taufik engkau, ya Allah, aku tak boleh datang. Aku tak boleh jejakkan kaki aku di rumah engkau. Walau rumah aku duduk tepi masjid. Walau rumah duduk tepi masjid. Kita tak boleh jejak kaki di masjid. Kalau tidak ada hidayah dan taufik Allah. Bukan sebab kita kuat. Bukan sebab kita ada harta. Bukan sebab kita sehat. Tidak. Kita ini berlengkar, beredar, berada di dalam hidayah dan taufik Allah. Ya? Bukan sabit kita dah. Ha, sabit kita tidak. Ya? Ha, tapi bagi orang yang telah melihat kamalah kudrah Allah, sempurnanya kudrah Allah. Tapi kalau dia tak melihat, ya, dia tak melihat kamalatnya kudrah Allah, maka dia selalu balik pada diri dia lah. Dia yang berbuat. Sebab itu dia apabila dapat benda baik, dia tak sujud syukur. Apabila dia dapat meninggalkan kejahatan, dia tak sujud syukur. Dia tak sujud syukur. Itu syekh saya selalu pesan. Jangan boleh anak ya sujud syukur. Boleh semayang tak sujud syukur. Kita boleh anak sujud syukur. Boleh pi haji sujud syukur. Boleh semayang. Dulu kita tak boleh semayang. Dulu Allah tak bagi semayang. Lalu Allah bagi hidayah dan taufik. Lah kita boleh semayang. Dan boleh Allah cabut balik semayang. Jangan main-main. Tapi kita tak ingat benda-benda tu. Boleh anak sujud syukur. Jual tanah sujud syukur. Boleh pi haji sujud syukur. Masya Allah. Kita boleh semayang. Kita boleh baca Quran. Kalaulah kita ingat benda-benda ni. Nampak kamalahnya kudrah Allah. Nampaknya ia datang daripada Allah satu anugerah. Hilang semua ni benda ni. Hak makhluk yang ada dalam hati kita, jiwa kita, jadi hilang. Satu ya terus. Tak nampak dah benda lain. Tapi sebab tidak kamalah kudrah. Tidak dapat melihat akan kamalatnya kudrah Allah. Dan hendaklah engkau ketahui kehendaknya daripadamu dalam tiap-tiap hal. Kita kena tahu kehendak. Kita kena tahu kehendak Allah. Dalam segala hal, dalam segala maqal, dalam segala maqam. Jangan lupa Allah. Dalam perkataan, jangan lupa Allah. Malah kalau kita ingat, dalam segala maqal kita, segala perkataan kita, kita tidak lupa Allah. Tatkala itu, Masya Allah, kita jaga perkataan kita. Jaga perkataan kita. Takut jangan sampai jatuh perkataan yang ribah, mengumpat. Perkataan yang sehingga mensyirikkan Allah. Perkataan yang boleh menjatuhkan akidah. Jatuh akidah. Pegang pada Jabariyah, pegang pada Qadariyah. Memang ada khilaf. Orang yang pegang pada Qadariyah ni ada khilaf. Satu pendapat mengatakan kafir, satu pendapat mengatakan fasik. Pendapat yang asah mengatakan fasik. Lalu orang kata, fasik tak apa ustaz, jangan. Fasik pun duduk dalam neraka. Jangan kata, fasik aja ustaz, tak kafir lagi. Dia makan buah tu pula. Fasik pun dalam neraka. Masya Allah. Tak ada pun satu janji Allah, orang fasik duduk dalam syurga. Fasik ni dalam neraka Allah. Jangan kita senang dengan fasik. Baik. Nampak? Dan inilah kesudahan adab. Kena pegang semua ni. Adab tadi, adab syariah. Adabul hidmah. Adabul haq. Jangan keluar daripada adab-adab yang kita bicarakan bulan lepas. Bahawasanya yang dikehendaki hak Allah Ta'ala itu
bahawa ada ia, tiada engkau. Apa yang dikehendaki dengan hak Allah, selalu kita pegang wujud Allah Adam kita. Kenapa kena buat macam tu? Supaya tak besar diri. Yang ada hanya Allah. Kita ni sifatnya Adam. Adam ni apa tuan-tuan? Tak, tak ada. Yang ada ilmu Allah. Kita ni tak ada. Mana tak ada? Bodoh. Boleh tak besok bagi Allah bagi lupa Quran dalam ingatan kita? Boleh tak? Boleh, tak ada apalah kita. Bukan kita punyalah. Hari ini kita ingat punya cantik, besok kita satu benda pun kita tak ingat. Kita kata kita punya. Nampak? Kita kata harta ni aku punya. Malam ni masuk pencuri, ambil habis semua. Kita kata kita punya. Sihat kita punya. Kita kata aku sihat. Sihat aku punya. Esok tiba-tiba jatuh sakit. Ini nak kena bagi ingat lah ni. Ni dah jamadil akhir. Lepas jamadil akhir apa tuan-tuan? Rejab. Lepas rejab. Ini kena ingat. Dua bulan ni banyak Allah panggil orang balik. Ni pelan-pelan ni Allah panggil. Sorang-sorang pi. Hadis tak ada tuan-tuan. Tetapi ghalib dia berlaku macam tu. Ghalib ni apa? Biasa. Tak ada hadis. Tak ada Nabi cakap sampai bulan Rajab, sampai bulan Syakban ramai orang mati. Tak ada. Tapi ghalibnya begitu. Kebiasaan dia begitu. Biasa dia berlaku macam tu. Maka datang doa daripada Nabi, Allahumma barikli fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Berkatkan aku dalam pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan umurku kepada bulan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Ada doa yang datang dari Nabi. Nabi doa, berkatkanlah ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah ya Allah, berkatkan kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan. Nabi minta ya Allah bagi sampailah umur kepada bulan Ramadan. Yang paling kita takut antara ramai-ramai orang yang Allah panggil dalam bulan Rajab dan bulan Syakban, kita takut yang itulah. Dalam ramai-ramai yang Allah panggil tu, senarai dia salah satu nama dia kita, dan kita tak siap apa pun. Tak siap-siap orang mana. Jagalah. Masya Allah. Kena ingat. Yang ada hanya Allah. Kita sifat kita Adam. Adam ni tak ada apa-apa. Tak ada ilmu. Tak ada itu. Tak ada ini. Semua tak ada. Yang hanya Allah bagi ni. Hanya pinjaman. Kita tahu pinjam. Tapi belagak macam harta sendiri, hak sendiri. Yang ni pinjam. Tapi kita belagak macam kita punya. Ni masalah. Dan kita terlupa tentang Allah, tentang kamalat kudrat Allah. Kita tak pandang ke sana balik. Bila kita pandang ke sana balik, yang kita ni ada, Allah rendah diri kita. Tu orang maki kat kita pun, kita boleh redha sebab aku Adam. Maki pergilah. Maki pergilah. Hina pergilah kat kita. Memang asal kejadian kita adalah daripada benda yang hina. Hina pergilah.
Supaya kita minta, biar aku di dunia ni tak apa. Cuma jangan aku hina di akhirat. Aku kena maki di akhirat. Memang asal kejadian kita macam tu. Tak ingat kan? Tak ingat? Ha? Siapa asal kejadian daripada belian? Siapa dia? Semua asal kejadian kita daripada air yang kotor. Nutfah. Kotor, hina, busuk, tak ada siapa nak simpan. Daripada nutfah itu Allah jadikan mudghah, jadikan alaqah. Ditiup roh atas kita dan kita lupa asal kejadian kita. Lupa pula siapa dari kita. Bila lupa ni lah jadi. Pasal apa lupa? Syaitan bagi lupa. Sebab di keliling kita ni perhiasan dunia ni memang cantik. Syaitan bagi bagi tengok hak cantik-cantik semua. Ingat yang tu, yang kita ni ada. Jadi apabila kita ditentukan oleh Allah akan Adam, kita boleh terimalah. Kita boleh terimalah ketentuan Adam itu. Apa dia ketentuan Adam? Mati. Boleh terimalah. Apa ketentuan Adam? Hilang barang. Boleh terimalah. Balik-balik mengaji hikam ni, keluar masjid, mutu hilang. Cari mutu tak ada, tinggal kunci ya. Boleh terimalah. Sebab apa? Mutu tu Adam. Ya. Dia baliklah kepada hak dia. Siapa yang empunya? Hakikat yang empunya harta ini adalah al. Bila Allah ambil, tentu Allah bagi yang lain. Syukurlah. Sebab Allah melihat akan detik kita yang pertama ketika kita menerima qada Allah. Detik yang pertama tu dikira oleh Allah. Hak yang kedua, ketiga tak kira. Hak yang pertama ni untuk Allah. Yang pertama untuk Allah. Terima saja qada Allah, Allah kira yang pertama. Kedua, ketiga tak terima. Manusia dia boleh terima dua, tiga. Allah tak boleh. Hak pertama tu dia kira. Yang pertama tu dia kira, nampak apa? Ya. Baik. Maka adalah engkau gugurlah ikhtiar. Bila kala kita dah pegang ada Allah tiada engkau, maka gugur ikhtiar. Tak payah fikirlah. Barang yang tak patut kita fikir, tak payah fikir. Ni barang yang patut kita fikir, tak fikir. Barang tak patut fikir, fikir. Betul tak? Dunia ni tak payah fikir sangat. Barang dah siap. Kalau nak bagi fikir ni, akhirat. Dunia ni kita buat saja. Yang kerja-kerja, yang meniaga-meniaga. Buatlah. Sebab barang tu dah siap. Dah siap. Barang dah siap, fikirlah. Tapi hak yang tak tahu lagi pada kita adalah akhir. Sekarang masalah kita tukar. Benda yang tak patut kita fikir banyak, kita fikir banyak. Hak mana benda yang tak patut kita fikir, patut kita fikir, kita tak fikir. Tak fikir. Cuba kita fikir sama-sama. Umur saya 48 tahun. Apa yang kita dah buat selama umur 48 tahun? Saya 48, tuan-tuan 68, 78 pun dah. Apa kita dah buat 48 tahun? Tuan-tuan balik ni. Balik ni sebelum tidur. Tuan-tuan duduk sekejap. Tuan-tuan fikir. Umur aku 48 tahun, aku buat apa? Apa aku buat? Fikir balik. Aku ada rumah. Rumah aku besar. Seberang perai ni, dua tingkat shed renovation lagi, kiri kanan depan belakang, atas bawah belum. Fikir balik, rumah yang aku duk renovation ni, aku nak tinggal. Tak ada apa lah.
Tengok balik. Aku ada kereta baru. Kereta baru ni aku nak tinggal. Aku tak naik kereta ni. Besok orang akan bawa aku dalam kereta jenazah. Toyota Hiace. Fikir balik. Kita fikir duduk balik lepas isyak ni. Nak tidur ni. Kita fikir. Saya fikir, tuan-tuan fikir. Saya 48. Saya fikir 48 tahun ni aku buat apalah. Apa aku buat? Kalaulah Allah bagi matilah sat lagi ke besok pagi ke malam ni ke. Agak-agak. Bolehkah? Duduk fikir balik. Dunia tak payah fikir. Dunia tak payah fikir. Allah siap dah bagi kat kita, tuan-tuan. Allah dah tentukan atas kita. Bagian, 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 bagian. Kehidupan kita telah ditentukan oleh Allah. Dan putuslah daripada iradah pada tiap-tiap barang yang didirikan akan dikau di dalamnya. Bila kita dah nampak dah bahawa yang ada hanya Allah, kita adam, putus segala iradah. Orang yang duduk tempat ni, dia dah tak kendak apa-apa dah. Orang ni duduklah tempat redha, putus dah iradah dia. Sebab iradah dia tak memberi bekas. Kehendak dia tidak memberi bekas. Ia ke kehendak kita memberi bekas? Ia ke semua benda yang kita nak dapat? Kalaulah kehendak kita memberi bekas, semualah kehendak kita dapat. Betul tak? Orang jantan nak menikah dua, dapat? Nak dapat. Tapi itu kehendak nombor satu. Kalau betul lah, maknanya kehendak kita tak memberi bekas. Siapa nak miskin? Semua kehendak orang nak kaya. Siapa nak miskin? Tanya ke orang, hang nak miskin ke nak kaya? Kaya lah, bodoh lah nak miskin. Maka kehendak ni sampai tak? Tak sampai. Sebab tidak ada dalam kehendak Allah. Kehendak Allah. Mana kehendak kita tak memberi bekas? Adam. Pada waktu itu putus segala kehendak. Bila putus segala kehendak, kita akur dengan kehendak Allah. Tak syirik dah lah. Dah tak banyak tadbir lah. Dah tak banyak fikir lah. Jalan je lah. Yang ni pening kepala ni sebab kita ikut kehendak kita. Kita ikut kehendak kita. Bila kita ikut kehendak kita, tak ikut kehendak Allah, bila tak dapat, kecewa. Itu yang muda-muda. Dia cinta kat satu orang perempuan. Perempuan tu tolak cinta dia. Dia pergi terjun laut. Bodohlah. Ini nama tak beriman. Pasal apa tak beriman? Sebab dia tak nampak kehendak Allah. Nampak? Bagi contoh paling mudah lah. Dulu masa muda-muda bercinta dengan siapa? Masa kita muda dulu, kita bercinta dengan siapa? Lah bini kita, siapa? Tak ada kehendak Allah. Macam tu lah. Kan Allah dah tetap dah. Ham nikah dengan siapa? Ham bini berapa? Dah ada dah. Ham macam mana? Dah ada dah. Tak payah fikirlah benda yang telah ditetapkan oleh Allah. Cuma minta dengan Allah. Ya Allah, berikan aku dunia yang baik, akhirat yang baik. Ya Allah, rezekikan atas aku isteri yang baik. Ya Allah, berikan kepada aku umur yang baik. Jangan fikirlah siapa dia, siapa dia, siapa dia. Jangan fikirlah. Bodoh. Penat jadi penat, jadi penat. Jangan fikirlah jadi penat. Kita fikir tentang akhirat. Tubahlah diri kita dah lah. Cukup-cukuplah tu. Ubah-ubah. Kita ubah diri kita. Kita mengaji dah. Ubah. Meniaga-meniaga lah. Macam orang meniaga. Dia tahu tak siapa customer dia? Mana dia tahu? Lepas tu orang meniaga ni, dia serah dengan Allah. Lepas tu tiap-tiap kedai ada ayat 1,000 dinar.
Dia gantung ayat 1000 dinar, dia gantung wafak tuan-tuan. Hak yang kaki mereka rekod tu. Wafak tiga segi. Ada wafak yang serupa cap kaki tiga punya ubat tu pun ada. Nampak? Pasal apa dia bergantung? Tuan-tuan jawab. Pasal apa dia bergantung? Ha? Ha? Sebab dia tak tahu rezeki ni main mana. Siapa yang masuk kedai aku? Jadi aku kena serah dengan Allah. Tahu pula. Ha? Bab berniaga dia serah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gantung ayat 1000 dinar. Gantung yang itu. Minta pelarih. Minta ustaz tolong doa. Ha, nampak? Ha, ni kena ingat. Itulah dalam satu bab. Kita duduk tempat betul. Dalam satu bab, kita tak duduk tempat betul. Berniaga kita cari Allah. Dah dapat duit, kita lupa Allah. Ha, lupa Allah pula. Saya suara tak ada ni, dalam suara tak ada pun mengajak macam ni juga. Allah. Ni tara suara tak ada ni. Habis. Dan putuslah daripada iradah pada tiap-tiap barang yang didirikan akan dikau di dalamnya daripada tajrid. Dan daripada segala sebab. Jadi putuslah kehendak kita. Ya. Putuslah kehendak kita daripada tajrid dan daripada segala sebab. Ya. Mana jika mana Allah berkehendak dengan kita. Bila kita tak ada kehendak, tatkala itu kita akur dengan kehendak Allah. Akur kita dengan kehendak Allah. Tuan-tuan, tuan-tuan berfikir balik. Fikir balik. Macam mana kita boleh jadi macam lah. Jadi orang masjid, jadi ahli ilmu, majlis ilmu. Nampak? Ha? Nampak? Jadi ahli masjid, jadi sahabat kuliah. Ha? Dulu tak ada sahabat kuliah, betul tak? Dulu sahabat apa? Dulu sahabat Maidin. Ha? Sahabat Iyad. Ha? Ha? Dulu kita. Tapi Allah tukar kita. Nampak? Fikir balik, macam mana aku boleh jadi macam lah? Ya, maka nak jadi ni tadi ada sebab. Ada orang sebab dia begian, ada orang sebab dia begian, ada orang sebab dia begian. Ada orang dia berubah disebabkan bala. Ha. Eh? Ha. Macam tempat saya mengajar satu tempat tuan-tuan. Masya-Allah, dulu Allahu Rabbi. Eh? Orang kata macam manalah. Ya, dia tak happy, tak mau ikut tuan-tuan. Satu hari Allah cabut serentak suami dan mak dia dalam satu masa tu. Hari ni suami dia meninggal, esok mak dia pula. Dia berubah 360 darjah. Datang balak, maka balak ini satu hidayah. Bukan balak itu satu azab, bukan semua balak azab, tidak. Ada balak itu menjadi rahmat atas kita. Ada balak itu menjadi kifarah atas kita. Ada balak itu menjadi azab atas kita. Oh, nampak tuan-tuan. Ya, maka sebab ni. Ya. Baik. Jadi pada ketika itu kita taat dengan Allah, kita akur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillah iyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatuka al asbab ma'a iqamatillah iyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Ya. Jadi iradatuka tajrida ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Ya,
Artinya berkehendak engkau akan tajrid. Apa tajrid? Ya. Tajrid ini melepaskan, maksud pada tajrid. Melepaskan zahir diri daripada segala sifat-sifat dan batin daripada gantinya. Mana gantinya apa? Tidak menuntut apa-apa keuntungan. Maknanya faham hak tajrid, kalimah tajrid hak paling mudah ni apa dia? Serah bulat-bulat pada iradah Allah. Penyerahan yang terus kepada kehendak Allah. Ini mana tajrid? Ya. Ataupun nak mudah faham pada tajrid. Jika Allah tajridkan kita, Allah pindahkan kita, Allah tajridkan kita daripada maqam asbab kepada maqam tajrid. Makna maqam asbab, maqam tajrid macam mana? Baik. Ada orang ni, seorang penuntut ilmu contoh. Seorang penuntut ilmu, dia ada usaha tak tentang rezeki? Ada tak? Pergi tengok sekolah-sekolah. Budak-budak ni kerja. Tadi kerja angguk, kerja giling ni pasal apa? Penuntut ilmu. Dia orang ni duduk makam tajrid. Sebab telah meninggalkan asbab. Asbab ni usul ikhtiar. Walaupun tidak ada asbab, tak ada usul ikhtiar, makan tak dia? Makan. Dia tak kerja. Siapa yang duduk tempat asbab? Ni penuntut ilmu, siapa yang duduk tempat asbab? Siapa dia? Mak ayah dia. Mak ayah dia duduk tempat asbab. Penuntut ilmu duduk tempat tajrid. Penuntut ilmu dia tak payah usaha, dia mengaji ya. Hak yang usaha bagi duit, hak yang bayar yuran, hak yang mak ayah dia. Sebab itu penuntut ilmu jangan pindah daripada tajrid kepada asbab. Allah dah letak hang pada tempat tajrid. Janganlah pandai-pandai pergi pindah pada tempat asbab. Ini pesan syekh saya dulu. Waktu kami mengaji dulu. Dia kata, siapa yang berniaga terlepas ia daripada silsilah murid aku. Kami masa di Mekah dulu, hak barang boleh berniaga dulu, kepiah lah tuan-tuan. Kepiah, kayu kokka. Lala kokka murah dulu mahal. Satu tasbih tu tuan-tuan, satu utah tasbih tu dulu 800 boleh jual, 1,500. Dulu tahun 90-an. Tu dululah nak cari rezeki kan. Masa tu. Tapi saya tanya dengan Tok Bo, tuan, boleh tak saya berniaga? Saya anak 3 orang ni. Bini seorang. Dia gelak. Anak 3 orang. Pampers nak pakai. Susu nak beli. Saudi ni susu dia Duro tuan-tuan. Nama dia. Duro. Susu nak beli. Budak-budak baru nak naik. Dia darah susu kuat. Tiga orang minum susu. Masya Allah. Tok kata tak boleh. Tak boleh. Kita dulu, mana ada macam sekarang mengaji orang sponsor. Tak ada. Bila kata Tok Guru kata tak boleh, tak boleh. Saya pun takut tuan-tuan. Sebab apa? Reda Guru, reda Allah dan Rasul. Kita pegang macam tu ya. Saya tanya dia, saja hati ni nak bagi sedap lah. Tanya ke Tok Guru, tuan, pasal apa tak boleh tuan?
Ha? Pasal apa tak boleh tuan? Dia kata kat saya. Ya. Dia panggil saya Ahmad. Ahmad. Tidak. Nizam. Ha, dia panggil saya Nizam. Nizam kat sana ada 3 orang. Di masa mengaji dulu Nizam ada 3 orang. Dia kenal kat saya Nizam anak banyak. Sebab saya aje yang bawa pi mengaji anak 3 orang. Lain semua bujang terantang-tantang. Saya yang masa mengaji dulu bawa anak 3 orang. Dia kata Nizam anak banyak kata. Nizam dia kata, dengar hadis ni kata. Dia kata apa? Orang mengaji ni dia kata Allah jamin rezeki dia. Allah jamin rezeki penuntut ilmu. Han tak percaya ke dia kata. Tapi dia tak cakap Kedah lah. Han tak percaya ke Nizam? Saya suruh sengak tuan-tuan. Saya balik di rumah. Masya-Allah. Serahlah bulat-bulat dengan Allah nak buat macam mana. Serahlah, tak kerja, tak berniaga, tak apa, pergi balik mengaji. Kadang-kadang itu pun guru mengajar kita tak pergi. Ha, tu masalah ah. Baik. Tapi alhamdulillah tuan-tuan. Alhamdulillah. Tak pernah putihlah susu anak. Alhamdulillah tuan-tuan. Alhamdulillah. Kalau makan ni, Masya Allah, kambing dam ni tak pernah putih dalam talajah. Dalam peti ais ni, kambing ni ada 10 ekor tuan-tuan dalam tu. Duk terbaring macam tu lah. Kerah kambing. Kambing dam ni tuan tak larat makan kambing lah. Kibas. Tak makan kambing. Kami belah sana tak makan kambing. Kami makan kibas. Kibas ni daging dia lebih sedap daripada kambing. Allah Rabbi. Baik. Cerita. Yang ni, bila Allah pindahkan kita, jangan fikir banyak dah. Allah letak kita pada tempat tajrid, jangan kita duk gaduh pening kepala, kita nak pindah pula ke tempat asbab. Allah letak kita pada tempat asbab, jangan pula kita pula gaduh fikir macam mana ni. Aku nak jadi macam wali dia. Jangan fikir. Sebab Allah Ta'ala letak kita tu tempat kita baik dah lah tu. Baik dah lah tu. Masya Allah. Hebat lah. Serta mendirikan Allah akan dikau segala sebab. Orang yang duduk pada makam tajrid ni, Allah dah selesai dah semua sebab dia. Lepas tu kita tengok Tok Guru, Tok Guru. Hak yang dah duduk makam tajrid, dia tak ada sebab dah. Tok Guru yang dah duduk makam tajrid, dia tak ada sebab dah. Mana ada? Dia tengok Tok Guru kita kan? Antara Tok Guru saya ni, nama dia, selain daripada almarhum lah, almarhum orang tua saya. Itu Tuan Guru Haji Ali bin Musa. Tuan Guru kami ni, duduk pondok je tuan-tuan. Duduk pondok ya. Masya Allah, malam Jumaat dia buka kitab. Dia menulis. Dia ni suka menulis tuan-tuan. Dia akan mengajar tasawuf ni, cara dia menulis. Masya Allah. Tak ada kerja, tak ada apa, duduk dalam pondok. Tapi tuan-tuan jangan detik hati kat dia. Jangan berdetik hati. Pernah ada satu murid dia, dia detik hati nak bagi kat Tok Guru udang galah. Tapi dia tak bawa. Udang galah tinggal di rumah. Habis-habis mengaji dia tanya, "Wei, udang galah aku mana?" Ni Tok Guru saya tapi almarhum dah tuan-tuan. Mereka ni dah tak ada dah. Mereka duduk makam tajrid. Macam tuan-tuan duk ziarah Syekh Tayyib, almarhum Syekh Tayyib. Nak ada kerja apa? Dia dengar cerita pergi Mekah setahun berapa kali. Kita yang ada kerja ni pun tak boleh pergi Mekah. Dia tak? Nampak? Ini orang yang Allah Ta'ala telah letak dia pada makam tajrid. Dah tak disibukkan pada makam asbab. Kita yang Allah letak kita pada makam asbab, jangan nak gaduh pergi pindah lah. Sebab takut kita tak boleh duduk pada tempat tajrid. Macam tu, kita masih macam saya, macam tuan-tuan. Itu tempat mereka ni, tempat wali-wali ni. Kita bukan wali, kita kuali.
Ha, tak boleh lah. Kita selagi masih duduk tempat kuali, jangan pindah. Ha, duduk situ je dulu, duduk situ ya. Ha? Ha. Nanti sampai masanya Allah tahulah bila masa Allah nak pindahkan kita. Nampak? Ya? Macam orang pergi haji, contohlah, mudah bagi faham. Orang pergi haji ada dua. Satu duduk makan tajrid, satu duduk makan asbab. Mana duduk makan tajrid? Hak kita pergi haji ni. Hak duduk makan asbab mana dia? Hak petugas haji. Kita yang pergi haji ni, tentang usahawan. Mana ada? Tentang fikir ibadat dia. Tentang fikir ta'abud dia. Nampak? Ha. Tapi petugas haji, dia tak boleh fikir ta'abud. Dia fikir tuan-tuan. Dia fikir tuan-tuan. Serabut fikir tuan-tuan. Nampak tuan-tuan? Sebab dia duduk pada tempat asbab. Kita duduk pada tempat tajrid. Hak nak bagi mudah faham. Ha. Eh? Saking dengan tuan-tuan aku-aku sekali gelong. Bila tak faham, tak bagi mudah faham. Ha? Bila duduk tengah-tengah sikit baru sedap. Kita naik. Ha, baru sedap. Baru sedap nak Mi'raj. Ha. Ha? Ini Isra' pun dah lagi. Iaitu setengah daripada syahwat yang tersembunyi. Allah dah selesaikan. Ha. Asbab-asbab ini, kehendak-kehendak ini, Masya Allah, telah diselesaikan oleh Allah. Untung ya. Jadi hati kita tidak keluh kesah dalam masalah asbab. Lepas tu tenang aja. Kita yang duduk tempat asbab, nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Kembali kepada Allah supaya tenang. Tenanglah. Ada masalah, nak buat macam mana? Ha, ada masalah, nak buat macam mana? Ha? Kalau ada masalah, nak buat macam mana tuan-tuan? Mengaji banyak dah ni. Ada masalah, nak buat macam mana? Ha. Ni kalau orang tengok kita ni kata ustaz cengih dia dah. Ustaz garang. Aku tak garang. Ni tarah ni tak garang ni. Ha, buat macam mana? Allah ajar dah dalam Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nak selesai masalah takutkan Allah. Makin takut selesai masalah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bagi jalan kelepas. Selesai. Nak selesai masalah, takut lagi dengan Allah. Tunduk lagi. Hampir lagi dengan Allah. Selesai masalah. Ha, jangan kita lari dari Allah. Bila lari daripada Allah, tidak akan selesai masalah. Ha, sakit, makan ubat. Kemudian, takut kepada Allah. Barang siapa didirikan Allah Ta'ala di dalam asbab dan berkehendak, ia akan keluar daripadanya kepada tajrid. Maka yang demikian itu setengah daripada syahwat yang tersembunyi. Nampak? Kalaulah dia duduk makam tajrid, dia nak pindah kepada makam asbab, yang ni kehendak nafsu. Kalaulah Allah letak dia pada tempat asbab, dia nak pergi pindah kepada tempat tajrid, yang ni pun nafsu. Senanglah tuan-tuan. Jangan ada kehendaklah. Ikut sajalah akan kehendak Allah. Bila kita pegang dengan kehendak Allah, selesailah, selesai. Kita manusia ada kehendak tak? Ada. Tapi kita tidak berpegang dengan kehendak kita, tetapi kita pegang bulat-bulat dengan kehendak Allah. Ambil ya? Ha, kita mengaji. Ha, kehendak kita mengaji apa dah? Hampa mengaji pasal apa? Ha, kena tahu. Tak tahu lah Ustaz, saja-saja mai. Ya. Kena ada nawai itu. Nawai itu kena ada. Innamal a'malu bin niat.
Niat kita mengaji ni apa? Yang tu kita dapat. Yang tu kita dapat. Kita mengaji pasal apa? Saya nak supaya diri saya ni tambah takut dengan Allah. Kita dapat ini. Kita main mengaji pasal apa? Tak ada apa buat di rumah Zat. Daripada duduk saja tengok muka orang rumah macam muih lah. 30 tahun nak tengok muka dia. Cemuih lah Ustaz. Nak pergi mana pun tak boleh. Badan bukan nak larat sangat. Duduk masjid lah. Kita dapat tu je lah. Kita dapat yang tu je lah. Kita tak dapatlah bertambah takut dengan Allah. Kita tak dapat apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Jadi kena betulkan ni. Ya. Tu ni sama-sama. Saya pun datang mengajar di Masjid Sembilang ni pasal apa? Kena tahu lah. Bukan atas sebab orang Masjid Sembilang panggil dah. Atas kehendak Allah. Dan kita melaksanakan akan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Sikit lagi tentang kat pukul 9 mau masa sekejap nanti tak? Ya, tapi saya tengok tuan-tuan rasa lama dah ustaz mengajar ni kata. Bila nak mati cilaka betul ustaz ni kata. Cilaka betul lama. Mengaji ni mana lagu ni? Allahu Rabbi. Dan hanya sahaja adalah ia daripada syahwat. Siapa yang berkehendak pindah tidak akur dengan kehendak Allah, maknanya ia adalah kehendak hawa nafsu. Kehendak hawa nafsu. Ada dia elok-elok kerja, tiba-tiba ustaz saya nak berhenti lah ustaz. Saya nak berhenti lah ustaz. Saya nak jadi macam Hasan Al-Basri dia kata. Hang bukan Hasan Basri. Kerja-kerja ya. Kerja. Macam orang pencin. Ni duduk makan tajrid lah ni. Orang pencin. Dia duduk makan tajrid dah, dia fikir apa? Dia tak fikir nak bangun pagi, tak gaduh start motor dah, relax. Asbab mai kat dia. Boleh tak? Dulu masa kerja kita cari asbab. Sekarang bila duduk makam tajrid, mudah fahamnya ni. Contoh paling mudah nak bagi faham. Tak nampak tadi hak orang pencin ni. Orang pencin dulu masa kerja kita cari bila dah pencin, asbab cari ki? Tak betul asbab cari kita. Tiap-tiap bulan duit masuk, betul tak? Asbab cari tuan-tuan lah. Tuan-tuan dah tak payah usaha dah. Maknanya orang pencin ni dia duduk makan tajrid. Bila dah duduk makan tajrid, jangan pi gatai nak pi duduk makan asbab. Pi jadi jaga kat bank balik. Jaga apa mong lena. Jaga ni antara makan duit haram banyak. Sebab dia tidur. Dia nama jaga, dia tak boleh tidur. Ni jaga ni. Bila Allah pindahkan kita pada tempat tajrid, jangan kata nak pergi tempat asbab. Bila Allah Ta'ala letak kita pergi tempat asbab, jangan kata kita nak pergi pindah tempat tajrid. Takut tak mampu. Mudah nak pergi faham orang pencin. Itu dia. Tadi tak nampak orang pencin. Lepas tu orang duduk makan tajrid ni, dia tak ada apa, dia senang. Nampak tuan-tuan, senang, relax, duduk tepi dinding lah. Tak ada apa kan? Hati tak fikir apa. Senang. Lepas tu orang yang duduk makan tajrid ni, Allah tak ada bagi sakinah. Sakinah ketenangan. Lepas tu masa mereka dengan Allah, banyak masa mereka dengan Allah. Lepas tu bila dah tua ni, dia tak dapat datang masjid, dapat baca Quran, boleh khatam Quran sebulan sekali. Sebab Allah dah letak dah angkat satu benda kat mereka, iaitu asbab.
Lepas tu kita yang duduk makan asbab kena mujahadah kuat. Ha, kena mujahadah kuat. Tak boleh kita ni sangat. Lalai sangat. Duduk makan asbab. Allah Rabbi. Ha? Dan hanya sahnya adalah ia daripada syahwat kerana tiada berdiri kepada yang dikehendaki Allah padanya. Pasal apa? Kalau dia nak dia nak pindah tempat lain, maknanya itu daripada syahwat, kehendak nafsu syahwat dia. Tak bersepakat dengan kehendak Allah. Allah nak macam ni, dia nak macam lain. Dan kehendaknya menyalahi demikian itu, bila dia telah menyalahi akan kehendak Allah pada ketika itu, penatlah dia. Penatlah dia. Kerana dia menyalahi akan kehendak Allah. Allah ni hebat tuan-tuan. Tengok orang sakit. Orang sakit duduk tempat tajrid. Duduk hospital 10 hari kerja awak. Makan siap. Ada aircon lagi. Hospital. Duduk hospital. Kemudian asbab datang. Orang ziarah kat kita, dia bagi kita RM10. Betul tak? Salam-salam kita. Salam-salam kita. Orang tu belah tengok. RM1 kata. Dia sakit lagi. Itu tambah lagi sehari. Salam-salam tengok. RM50. Allah. Dia tambah sihat. Itu dah antara sunat kita ziarah orang sakit, bawa hadiah. Kerana hadiah ni menyukakan hati orang sakit. Tapi tengok hak sakit tu lah, kalau koma, hampa bawa hadiah tak guna. Dia tengah koma kan. Tengah koma, dia tunggu titik lah. Baik, tuan-tuan insyaAllah. Takat ni saya pertemuan kita insyaAllah. Jadi kesimpulan dia apa dia? Masalah terjid dan sebab ni, kesimpulan ni mudah. Iaitu patuh dengan kehendak Allah. Letak kita di mana? Patuh. Allah letak kita tempat ilmu, patuh. Allah letak kita tempat penuntut, patuh. Allah letak kita tempat mengajar, patuh. Allah letak kita di mana? Patuh. Patuh ya. Mana jangan kita merungut langsung, kita engkar langsung dengan perintah Allah. Itu saya melawak dengan adik-beradik saya. Saya kata melawak mujur lah arwah ayah dulu, dia tak hantar saya pergi sekolah menengah. Melawak lah. Kalau hantar saya pergi sekolah menengah, law ni mungkin saya jadi TPM lah. Mungkin lah. Saya bukan bodoh sangat tuan-tuan. Saya punya UPSR 4A 1C. Pak A 1C ni tuan-tuan, tahun 70-an dulu kira hebat tu. Tahun 70-an masuk tahun 80-an, 70-an. Kira UPSR kalau 4A 1C, awal 80-an dulu, dah awal 80-an apa? 70 tahun. Betul lah. 9 70 tahun 71. 81 kot. Awal tahun 80-an dulu kalau UPSR 4A 1C ni kira budak cerdik tuan-tuan. Alhamdulillah lah, orang tua saya tak hantar saya sekolah menengah. Peringkat awal dulu saya macam apa ayah aku ni? Pasal apa tak hantar aku sekolah menengah? Sebab saya minat sains. Saya sains ni memang saya cukup suka, sains sejarah. Cukup suka ni, dua ni cukup suka. Matematik cukup suka. Alhamdulillah. Allah atur tu cantik. Nampak? Kalau kita tak syukur macam tuan-tuan. Alhamdulillah. Dulu kita tak fikir, masya-Allah. Allah letak kita di masjid. Kalau kita masuk universiti, kalau kita masuk sekolah menengah, takdirlah saya tuan-tuan. Masuk sekolah menengah, masuk universiti, saya tak duduk, tak ada di Masjid Sembilan malam ni. Aku ada kat hotel Intercontinental, apa nama dia? Duk mesyuarat lagi ni, duk mesyuarat lagi ni. Duk mesyuarat lagi. Nampak tuan-tuan, alhamdulillah. Syukur dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Syukur kita dapat duk masjid.
Ha, daripada pukul 8 tadi, pukul 7.30 sampai pukul 9. Tuan-tuan, sampai saat ini, semua makhluk Allah mengampunkan dosa kita. Semua makhluk Allah minta ampunkan dosa untuk kita. Sampai kita nak tutup ni. Itu saya duduk tangguh lagi ni, tak tutup lagi ni. Nak bagi semua malaikat minta ampun kat kita, binatang yang di darat, binatang yang di bumi, binatang yang di air, semua minta ampun, ampunkanlah dosa pulan bin pulan, rahmat Allah turun, nur Allah, masya Allah. Ini hebatnya. Mudah-mudahan insyaAllah. Tuan-tuan, saya mohon ampun, mohon maaf kepada jamaah di sini. InsyaAllah kita jumpa pada bulan hadapan. Pengajian kita pun ada lebih kurang dalam 2 kali lagi. InsyaAllah. Lepas itu kita akan cuti lah. Sebab saya lazimnya Ramadan dan Syawal saya takkan mengajar lah. Yang jauh-jauh saya tak pergi, dekat-dekat pun jarang saya pergi. Sebab memang bagi macam tu. Kalau orang raya, bagi raya betul-betul sampai jadi hantu raya. Lepas itu nak balas baru syok, nak katok baru syok. Kita katok hantu raya ni baru syok, katok betul-betul. Dah puas jadi hantu raya kan. Raya betul-betul, bagi raya. Buat orang Melayu memang macam tu. Puasa, relax, tak apa. Ngaji-ngaji ni kita relax, kita ibadat dah. InsyaAllah. Tazkirah 8 hatu ya. Biasa masjid-masjid macam tu. Benar raya pergi. Raya betul-betul. Itu tempat saya. Orang tanya, ustaz, raya sebulan cuti kah? Cuti. Bagi hampa jadi hantu raya betul. Lepas raya aku katok betul-betul. Senang. Tengok menggelupa ke tak menggelupa. Tengok dia. Bila kita katok tadi, gelepak tak? Macam tu lah. Bagus tau lah. Kalau gelepak, hantu lah. Biasa macam tu lah. Jadi insyaAllah tuan-tuan, nak masuk syurga ni memang susah. Baik, tuan-tuan saya kasih sekalian. Setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Saya akhirkan kalam dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya tutup dengan doa, sekali lagi pada bulan ini rayuan saya untuk madrasah dialu-alukan daripada jamaah Masjid Sembilan pada malam ini untuk madrasah kita. Tak payahlah saya terangkan pasal madrasah. Tuan-tuan pun telah faham. Jadi rayuan kita untuk madrasah tetap kita buka kepada tuan-tuan sebagai sokongan tuan-tuan kepada madrasah kami. Jadi insyaAllah kita buka ruang itu, dan jika tuan-tuan ingin sama-sama dengan kami dalam melaksanakan penerusan kita punya perjalanan madrasah kita, boleh jumpa saya insyaAllah lepas sembahyang insyaAllah nanti. InsyaAllah. Dan tidak ada paksaan lah. Lagi kalau kita bentang sejadah, terpaksa. Siapa rasa-rasa dia nak tolong kita, dia nak bantu madrasah, bukan tolong saya tuan-tuan, tolong madrasah. Saya tuan-tuan tak payah tolong. Saya cukup dah. Hak saya cukup dah. Hak madrasah. Hak saya tuan-tuan tak payah. Saya tak payah tolong. Saya pernah pesan dekat surau-surau masjid-masjid. Panggil saya tak bagi apa-apa pun tak apa. Saya tak ada kecil hati. Saya tak ada kecil hati. Panggil saya tak bagi seduit pun tak apa. Tak bagi duit minyak pun tak apa. Saya tak kecil hati sebab saya cukup. Saya cukup. Jadi hak untuk madrasah. Untuk madrasah. Bukan saya ke tempat tuan-tuan. Saya pergi tempat lain pun tuan-tuan, kebanyakan ada tempat yang saya tak ambil duit minyak. Saya tak ambil sekuriti. Saya tak ambil. Masjid bagi saya tak ambil. Sebab saya tengok masjid juga. Kalau masjid tuan-tuan ni saya ambil Duit masjid banyak. Kan? Ada masjid yang saya tengok, saya pergi Johor tuan-tuan saya tak ambil. Saya pergi Johor. Ada masjid saya tak ambil. Bukan semua masjid saya ambil tuan-tuan. Kita tengok masjid. Tengok duit tabung pun ada 10,000 kan, kita nak kena kebeh lagi beragaklah kan, kita pun nak ambil lagi biar hak kita tu digunakan untuk program lain. Lepas tu saya kalau pergi madrasah saya tak ambil. Saya terang-terang saya cakap dengan tuan-tuan. Mungkin orang kata lah ustaz, dia kata cuba tak bagi duit minyak kat dia, dia mai tak. Saya mengajar satu tempat ni tuan-tuan, minta maaf saya panjangkan sikit lagi. Saya mengajar satu tempat ni, saya tengok tempat tu. Saya mengajar, orang situ berubah, nak berubah, nak beramal, saya akan datang. Tapi kalau saya mengajar setahun, dua tahun, jemaah situ ketegak nak mampu.
saya berhenti. Saya berhenti tuan-tuan. Ini panggil saya. Sebab saya mengajar ni bukan sebab orang panggil tak. Atas sebab kerana kita teruskan apa yang telah dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana buat macam tu. Bukan sebab kata orang sikit, orang banyak tak. Saya pernah mengajar satu surau untuk satu masjid tuan-tuan, orang 10 orang. Lah ni ada 300 orang. Saya bertahan daripada 10 orang sampai 300 orang lah. Tapi tuan-tuan, masya-Allah, hak dulunya duduk mengaji jauh-jauh makin depa rapat. Yang dulunya tak mau pakai serban, ketegak nak mampu. Kita hadiah serban semua pakai-pakai dah. Dia jenis macam itulah, dia ada berubah sikit-sikit walaupun saya bertahan 15 tahun baru berubah. Saya mengajak tahun yang pertama tak berubah, tahun yang ke-15 baru berubah. Jadilah bila masa dia berubah tuan-tuan, masa dia dah kena kapan orang duk pakai serban kat dia. Dia dah berubah dah 15 tahun tengok serban mayat dia pakai serban. Jadilah alhamdulillah, dah mati baru berubah, alhamdulillah. InsyaAllah betul lah. Kadang InsyaAllah tuan-tuan lah. Boleh tuan-tuan faham nak cakap apa ni? Kalau nak bantu madrasah halan big ya, insyaAllah tolong doa-doa lah tuan-tuan, tolong doa lah. Malam-malam tuan-tuan bangun tahajud, tolong doa. Ya Allah mudahkan Ustaz Nizam, ya Allah barakahkan dia. Kenapa saya minta doa? Sebab zaman ni zaman fitnah. Kan saya katakan tentang kami di sekolah, kita tak wajib ke yuran makan, yuran api air, apa semua. Jadi kekuatan tu tuan-tuan doa bagi saya kuat lah, yang tu lah, bagi saya kuat lah sampai saya mati. Sampai saya mati, saya nak macam tu lah. Sampai saya mati, saya tak ambil yuran makan, saya tak ambil yuran api, tak ambil yuran air, mengaji mai tempat saya. Kan tak minta apa pun, satu sen pun tak minta. Maknanya tuan-tuan bagi doa kat saya, bagi saya kuat yang tu ya, saya dapat amal sampai saya mati. Tak kira lah saya nak mati minggu depan ke, Allah nak bagi mati saya minggu depan ke, 5 tahun lagi ke 10 tahun lagi, minta saya kuat yang tu lah. Minta kuat bukan senang tuan-tuan, bagi kuat insyaAllah tuan-tuan. Pangkat mak-mak kat belakang, minta tolong doa. Pangkat air bapak-bapak ni kat depan, pangkat pak-pak saya ni, minta tolong doa. Pangkat abang-abang, pangkat adik, tolong doa, tolong doa. Kadang-kadang kita tak kuat tuan-tuan, rasa nak teriak mana ada. Bila tak rasa tak kuat, bila rasa goncang, bila rasa goyang, jadi datang doa daripada tuan-tuan, rasa-rasa kuat balik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, dengan keluasan rahmat-Mu ya Allah, dengan kebesaran-Mu ya Allah, kami tadahkan kedua tangan kami ya Allah. Kami hamba-hamba-Mu yang lemah ya Allah. Kami hamba-hamba-Mu yang tidak mampu ya Allah. Berilah kami kekuatan. Berilah kami kekuatan ya Allah. Berilah kami kekuatan ya Allah. Dalam iman kami, dalam Islam kami, dalam kami menghidupkan sunnah Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami berlindung dengan Engkau daripada segala fitnah ya Allah. Ya Allah, kami mohon kehadrat-Mu ya Allah. Kami hamba-hamba-Mu yang banyak dosa ya Allah, ampunkan kami. Kami hamba-hamba-Mu yang banyak salah ya Allah, maafkan kami. Kami hamba-hamba-Mu yang bodoh ya Allah, alimkan kami. Kami hamba-hamba-Mu yang sesat ya Allah, tunjukkanlah kami. Berilah hidayah atas kami, berilah taufik atas kami ya Allah. Kami hamba-hamba-Mu yang lalai, yang jauh dengan rahmat-Mu ya Allah, dekatkanlah kami, ingatkanlah kami ya Allah.
Ya Allah, sakit-sakit kami sihatkanlah. Masalah kami selesaikanlah. Kesempitan kami lapangkanlah. Kesusahan kami angkatkanlah. Ya Allah, berkatkanlah hidup kami, ya Allah. Berkatkanlah anak-anak dan isteri kami, ya Allah. Berkatkanlah ilmu kami, ya Allah. Berkatkanlah amalan kami, ya Allah. Berkatkanlah segala usaha dan ikhtiar kami, ya Allah. Kami tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolonganmu, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.